Es kul-kul pisang itu emang enak banget dari semua buah. Kenapa ya pisang itu enak banget ya dibuat es kul-kul ya kak? Wajib cobain bikin di rumah sih kak. Resep coklat celupannya pun juga ala abang-abang nih kak. Gak pakai coklat batang loh. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Aku punya pisang. Ini pisangnya dipotongin bulat-bulat kayak gini ya kak, biar jadi banyak. Oke deh, tinggal ditusuk-tusuk aja kayak gini ya. Tuh lucu banget kan kak, bekuin di freezer semalaman. Sambil nunggu aku mau bikin coklat celupannya ya kak, ala abang-abang nih kak. Gak pakai coklat batang loh. Aduh, tuh udah jadi kan kak. Cus cobain yuk kak, enak banget ini. Curus dibuat ide jualan, bisa banget dong. Bikinnya tuh simple, hasilnya bisa sebanyak ini loh kak. Krenyes-krenyes gitu rasanya. Cocolannya juga creamy banget, nyoklat gitu kak. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Rebus air dulu ya kak sampai mendidih, baru deh lelehin margarin. Aduh, tambahin gula. Aduh, tuangin terigu. Aduh, tercampur rata kakak sampai kayak gini ya kak. Tunggu dingin dulu deh, baru adonannya tadi ditambahin ceplokan telur. Aduh, sampai kayak gini kakak. Nah adonannya ini masukin ke cantong plastik. Ini aku pakai cetakan khusus curos ya kak, bisa dibeli di toko kue. Dan goreng di minyak panas api kecil ya kak, goreng sampai kecoklatan. Dan angkat deh. Cocolannya ini aku pakai bubuk whipped cream yang dicampur air es kakak. Aduh, tambahin kental manis. Aduh, tercampur rata kakak. Tinggal dimasukin ke cup-cup kecil kayak gini loh kak. Siap tata-tata deh curosnya. Mumpung masih anget-anget nih kak, cobain yuk kak. Ide jualan buah siram coklat aneka rasa. Wow, lumer banget flanya. Ada yang matcha, coklat, taro, dan es krim vanila. Wah, kalau aku sih paling suka yang rasa matcha. Enak gitu loh kak. Yuk buat kak, di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Bikin flanya dulu ya, simpel banget nih. Aku pakai bubuk whipped cream yang merek Elenka ini ya kak. Kalau kakak mau pakai merek lain juga boleh kok. Terus tambahin air es. Aduh, tercampur rata kakak. Siapin minuman aneka rasa nih. Aku pakai pop ice dan coklatos. Dan tuangin air panas dikit aja kakak. Aduh, dan campurin deh sama whipped cream tadi ya kak, biar jadi banyak kakak. Wah, tinggal kita siapin buahnya yuk kak. Untuk buahnya ini bebas kak, sesuai selera. Karena aku mau pakai anggur, jadi aku cuci dulu ya anggurnya pakai campuran ini biar bersih. Tunggu 5 menit deh. Nah, sambil nunggu kita potong-potongin buahnya dulu ya kak. Seger-seger banget nih buahnya. Ada buah pir, melon, dan kiwi. Wow, enaknya kak. Udah deh, tinggal ditata-tata aja di mangkok-mangkok plastik kayak gini ya kak. Ide jualan keju aroma super lumer dan renyah nih kak. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Aku punya kulit lumpia, beli di pasar, dibagi-bagi jadi dua ya kak. Siapin kejunya juga ya. Aku pakai keju cheddar, dibagi jadi banyak kakak. Terus buat perekatnya aku pakai terigu yang dicampur air deh. Aduh, udah deh simple. Tinggal disusun aja dan tambahin gula ya biar lebih manis. Gulung-gulung kakak. Simple banget kan kak bikinnya. Bisa bikin banyak nih sesuai selera. Goreng deh di minyak panas api sedang kakak. Goreng bolak-balik hingga kecoklatan. Dan angkat deh. Enak nih kak. Flanya cukup campurin minuman bubuk rasa coklat dan taruh. Tambahin kental manis dan sedikit air panas. Aduh, udah deh. Super crispy kentang keju crispy. Wow, crispy banget. Enak lagi, bikinnya simpel. Bisa buat ide jualan nih kak. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Aku punya kentang, dipotongin kecil-kecil dulu kakak. Dan rebus deh sampai matang. Tiriskan kakak, halusin kentang. Aduh, sampai halus ya. Lung, tambahin keju yang diparut halus, tapioka, lada, kaldu bubuk. Aduh, tercampur rata kakak. Siapin plastik yang diolesin minyak kayak gini ya kak. Masukin kentangnya tadi deh dan ratakan sampai berbentuk kotak rapi kayak gini loh kak. Masukin freezer selama 15 menit. Tuh udah padat kan kentangnya. Kalau mau dimasukin kulkas bisa juga loh kak. Ditunggu 1 jam aja ya kak. Nah udah deh, balurin tepung panir secara merata. Jadi banyak kan. Goreng deh di minyak panas api kecil aja ya kak. Goreng sampai kecoklatan. Dan angkat deh. Cilok ayam
suwir dari nasi. Enaknya kak, siapa yang suka cilok ayam suwir? Acung, sini-sini yuk. Bisa dibuat ide jualan juga loh. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Pertama, halusin bawang putih garam. Aduh, halusinasi. Aduh, sampai lembut kakak. Belum, tambahin terigu, tapioka, seledri, air, minyak. Aduh, tercampur rata kakak. Tadi aku udah bikin ayam suwirnya juga loh. Simpel banget kak. Ayam yang udah direbus disuwir-suwirin kakak. Nah, bumbunya dihalusin dulu kakak. Aduh, tumis deh sampai harum. Satut-satut, udah jadi aja tuh. Tinggal isiin di ciloknya tadi kakak. Belet-belet-belet-belet-belet-belet-belet. Udah jadi banyak kan. Rebus deh sampai matang. Nah, bumbu kuahnya juga simpel nih kak. Ini bumbu goang. Rasanya tuh mirip sebelah gitu loh. Tumis sampai harum kakak. Aduh, tambahin air dan rebus sampai mendidih ya kak. Masukin ciloknya tadi kakak. Aduh, tuh udah jadi kan.